keperluan untuk dibuka semula kes itu tersebut. Jadi tak memberi masalah yang besar, saya rasa. Sekurang-kurang maknanya kita ada pengecualian sebab 425A pun sendiri pun dia tidak mengambil kira perundangan yang ada sebelum ini. Sensation yang telah dinyatakan. Apa pandangan daripada Tuan Menteri? Boleh dua orang bersentuh berkenaan apa yang dibangkit oleh Setiu. Berkenaan dengan reopening of case ini adalah jelas bahawa itu adalah boleh dibuat only in exceptional cases. Itu dinyatakan di dalam rang undang-undang ini. So it's not in all cases that a person has a right to reopen his case. In other words, kalau dia ada sebab yang munasabah, kenapa tak datang dan sebagainya, itu bukan memberi dia jaminan untuk reopen dia punya case. And another isu perlu yang dipertimbangkanlah subsection 4 di mana mahkamah boleh membuat satu adverse inference terhadap ketidakhadiran seorang tertuduh. Menteri merupakan seorang peguam juga. Kita semua tahu prinsip utama criminal justice iaitu a man is innocent until proven guilty. Jadi adakah adverse inference? Adverse inference tidak dikenakan terhadap an accused. Itu adalah satu prinsip mantap. Case Ilian versus PP dan sebagainya. Banyak case yang menyatakan. So kenapa kita perlu tukar undang-undang yang mantap yang telah diputuskan oleh mahkamah yang tertinggi melalui undang-undang yang drastik ini? Saya berharap menteri akan mempertimbangkan semula. Ini adalah satu pindahan yang mempunyai will have a very major departure dengan izin from the law as it is, which is unwarranted. Terima kasih. Dengan izin menteri, yang pendek saja dari Alosta. Kalau saya boleh tanya atas soalan yang sama, isu yang sama. Yang berhormat menteri, speaker, terima kasih. Dalam isu ini, saya ingat prinsip yang paling utama yang telah pun dibangkitkan oleh Subang dan juga Bukit Gelugor adalah prinsip bahawa seseorang tertuduh mesti mempunyai hak untuk membela diri, yang pertama. Yang kedua adalah bahawa kita mesti memastikan bahawa seseorang tertuduh itu tahu tentang kes yang telah pun dibawa terhadap beliau. Seperti yang dimaklumkan oleh Setio tadi, Setio tadi ada kata kadang-kadang ada masalah untuk melaksanakan saman ataupun warrant tangkap. Tetapi itu adalah isu pelaksanaan. Yang kita tidak mahu nanti adalah di mana sesuatu mahkamah akan menjalankan satu perbicaraan dalam abstensia tanpa tertuduh itu mengetahui bahawa beliau telah pun dituduh di mahkamah. Itu yang sangat penting. Jadi apa yang dibangkitkan oleh Bukit Gelugor, dia tadi ada tanya bahawa apakah safeguards dalam peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Section 425, what is the safeguard to ensure that the judge exercises his discretion sebelum menjalankan satu case in absentia? That is very important. It is not stated dalam rang undang-undang yang telah pun dicadangkan. And if we proceed, we cannot just say kita luluskan dulu, lepas itu kalau ada masalah baru kita balik ke parlimen untuk membuat pindaan. Terima kasih, menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya takut saya lupa lagi, banyak salah soalan. Pak menteri. Sikit lagi. Saya rasa peruntukan 425 ini merupakan satu pengecualian sebenarnya. Pengecualian kepada mereka yang tak nak hadir ke mahkamah. Kalau kita biarkan benda ni, kalau dituduh dengan kes-kes yang agak serius dan dia orang tak nak hadir kena melarikan diri sebagainya. Jadi kalaulah dia dah dituduh dan tidak hadir dengan sewenang-wenangnya, dengan sesuka hati, bermaknanya mereka ni dah, mana dia punya hak dia untuk membela diri dan hak dia untuk mendapatkan khidmat peguam, dia telah waive dia punya right. Mana bagaimana pendapat Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Saya takut lupa banyak sangat. Tadi Yang Berhormat Subang dan juga Yang Berhormat Bukit Gelugor, saya nak balik kepada isu mengenai tidak diberi peluang untuk diwakili oleh peguamnya.
misalnya rasa katalah beliau sudah abscon, lepas itu diminta untuk hadir tak ada dan dikatakan peguam pun tak ada, ini tidak it doesn't deprive him dengan izin dari mana keluarga tertuduh jika mereka masih berminat boleh melantik peguam untuk mewakili tertuduh atau meneruskan perwakilannya. Peguam boleh soal balas saksi. Dan jika terdapat sabitan, mahkamah boleh keluarkan warrant committal. Ini dari segi prosedur. Can you please wait for me to finish? Otherwise, I forget. Only on this issue, tunggu sekejap, because they're quite number. Thank you. Sebaik tertuduh dapat ditangkap, akan dibawa ke penjara untuk menjalani hukuman. Ini tidak mengecualikan hak tertuduh untuk merayu dan menjelaskan haknya kenapa beliau tidak hadir. Dan tadi Alustar mengatakan tidak adil kalau orang tu tidak tahu apa pertuduhan dibuat kepadanya. Ini 425A ini yang berhormat, kita merujuk kepada perkataan utama ialah abscon dengan izin. Tertuduh tidak mahu meletakkan dirinya dalam bidang kuasa mahkamah setelah dituduh. Okey, setelah dituduh. Maka selari dengan Seksyen 8 Akta Keterangan 1950, apabila suspek ataupun tertuduh melarikan diri mengetahui siasatan dimulakan terhadapnya, mahkamah boleh menggunakan kuasanya untuk menggunakan kelakuan melarikan diri ini sebagai relevan untuk menunjukkan tertuduh terlibat dengan pertuduhan yang dihadapinya. Dan saya ingin juga nak menyentuh di sini, kita hanya menyentuh mengenai orang kena tuduh. Bagaimana pula dengan hak si mangsa? Kita perlu fikir juga hak si mangsa. Keadilan bukan hanya kepada tertuduh tetapi juga kepada mangsa dan orang awam. Menyentuh mengenai adverse inference tadi dengan izin, dari segi peruntukan mengenai adverse inference di bawah subsection 4, ini adalah selari dengan peruntukan Seksyen 8 Akta Keterangan 1950, misalan dalam kurungan H dan I yang membolehkan pendakwaan menggunakan fakta bahawa tertuduh telah melarikan diri setelah mengetahui siasatan dijalankan ke atasnya adalah fakta relevan dan boleh digunakan bagi menunjukkan kelakuan tertuduh adalah berkait dengan pertuduhan ke atasnya. Untuk Subang, the relevant laws nanti saya I will get back to you, ya. Terima kasih. Bukit Gelugur tadi nak bangun. Terima kasih, Menteri. Berkenaan dengan isu council, di mana Menteri telah pun menyatakan tadi bahawa sekiranya tertuduh itu tidak berada di mahkamah, telah melarikan diri dan abscon, beliau masih boleh diwakili peguam. Saya percaya Tuan Menteri adalah merujuk kepada subsection 6, di mana ianya menyatakan where, dengan izin Tuan Speaker, where an accused has absconded and the court proceeds or continues with his trial, counsel for the accused may continue to act for the accused in the trial. Tetapi kita perlu ingat, kalau seorang itu absconded dan melarikan diri, beliau tidak berkebolehan untuk mengarahkan counsel. If a person has absconded dengan izin, he is not in a position to instruct counsel, and as such, counsel cannot represent him at trial. Counsel representing an accused at trial without instructions would be going against the Legal Profession Act. Jadi, subsection 6 ini jelasnya adalah bercanggah bukan sahaja dengan Federal Constitution tetapi juga dengan Legal Profession Act. So, kenapa kita membuat pindaan seperti ini? Sudah tentu ianya sepatutnya dikaji semula. Tentunya ianya sepatutnya ditarik balik dengan izin. Okey, terima kasih, Muhammad. Tadi Yang Muhammad bercakap mengenai apa nama kaunsel tidak ada. Now, sekarang kita kata subsection 6 kata okay, boleh. Boleh dia engage kaunsel. Namun begitu, sebab itu kita katakan pindaan ini, 425A ini adalah satu apa nama pindaan and enabling provision dengan izin untuk membolehkan kita untuk mendapatkan sepenuhnya proses-proses apa nama dari segi
undang-undang untuk membolehkan perbicaraan action to be taken, di mana saya telah menyatakan tadi keluarga tertuduh boleh mengambil melantik peguam yang lain. You are right, you kata kalau dia tidak ada, bagaimana kaunsel itu nak tahu apa lagi selanjutnya cerita. Tetapi inilah yang kita takut. Kita, masalah yang kita hadapi sekarang ialah ada pula pihak yang dengan izin abuse the process. Dia keluar. Lepas tu ada tadi Muhammad Subang katakan kita ada extradition process, macam-macam. Tetapi ia tidak semudah yang mana seperti yang dikatakan oleh Yang Hormat sekalian. Jadi sebab itu kita perlu ada enabling provision, Yang Hormat. Kalau Yang Hormat masih tidak setuju dengan provision ini, Yang Hormat, saya ambil kira. Tetapi kalau Alustar tadi kata kita tak boleh luruskan dulu, lepas itu kita nak ubah. Tapi inilah pendirian setakat ini, dan dengan alasan-alasan yang telah kita beri, sama ada diterima ke tidak, itu kita tidak dapat nak menjatuhkan semua. We cannot please everyone dengan izin Muhammad, kerana kita ada sebab-sebab yang tertentu untuk memastikan segala prosedurnya kita ambil kira, dan ianya memihak kepada keadilan, bukan hanya kepada orang kena tuduh tetapi juga kepada mangsanya. Ada dua orang bangun ya. Terima kasih. Okay.